Okay. Welcome back lagi sama gua di YS Channel. Kali ini gua mau sedikit cerita aja karena banyak yang nanya tentang si Ling-Ling Convero, ya enggak? Banyak enggak sih dapatnya kalau misalnya lu narik pakai dia? Sebenarnya buat online taksi atau buat onta dibilang banyak, masih banyak. Tapi memang kita harus milih dan kita harus nyiasatin gimana caranya. Karena mengingat kalau di compare sama LCGC, terutama yang kecil-kecil, Agya, Ayla, terus Wagon Air, itu jauh rasio bensinnya. Sedangkan untuk Argo sendiri, ya kan, jangan berharap untuk yang Gokar L atau Grab L atau yang gede-gede lah, karena memang argonya sedikit lebih besar tapi bedanya nggak jauh. Dan rata-rata orang itu ngambil itu banyakan yang masih Gokar atau Grab biasa, tapi yang naik banyak. Jadi daripada lu ngedumel, nanti lu cancel atau lu marah, nanti lu debat dan nanti lu dilaporin, jadi lebih baik lu pakai mobil kecil. Untuk Convero sendiri, rekor gua kalau pas online narik itu 1 banding 10 itu paling irit. Paling boros 1 banding 9. Nah, untuk trek panjang gua bisa dapat 1.11. Tapi ya itu jauh. Kalau di compare sama LCGC lu bisa dapat 1.14 atau bahkan rekor paling gede itu di Wagon Air itu lu bisa dapat 1.18. Agak jauh sih, tapi gua karena part time juga, gua enggak full time di situ, jadi 400.000 menurut gua udah cukup satu hari. Dan gua nyiasatinnya gua pakai dua akun, itu satu akun itu Gokar, satu akun lagi itu delivery. Itu logistik buat yang belum tahu ya, bisa lihat di channel gua, itu gua udah sempat upload. Rata-rata tuh gua 500 sampai 600 satu hari. Itu gua udah bisa dapat bersih. Jadi ya tinggal dikali aja untuk bensinnya berapa sama pengeluaran lo berapa. Rata-rata sih gua 400 kali keluar itu gua udah terima bersih. Nah, itu pun juga udah dipotong sama makan dan lain-lain. Itu gak cuma potong bensin doang, itu 400 gua udah terima nikmat, udah terima selesai lah gitu. Tapi kalau lu cuma ngambilin Gokar, pengalaman gua on itu dari jam 5 pagi, selesai itu baru jam 5 sore, itu gua dapet sekitar 530 530, artinya itu bersih gua sekitar 390-an. Agak jauh, tapi itu pun tripnya juga banyak banget, sekitar 15 atau 16 trip sehari dengan model Abri. Gua autobit kemana aja gua jalanin. Nah, kalau di delivery sendiri gua kemarin cuma ngambil 5 trip. 3 trip buat Gokar, 2 trip buat delivery. Jadi Gokar gua pakai buat bensin, duitnya gua ambil dari delivery. Itu cara paling gampang, cara paling enak sekarang. Jadi lo kerja santai, kalau lo main kargo itu lo banyak nunggu, jadi lo gak terlalu capek. Paling nanti lo bongkar muat aja pas barangnya sampai di lokasi tujuan. Agak enak, tapi ya enak-enak gak enaknya ya tergantung dari kitanya sih gimana. Tapi ya tinggal dipilih aja, dijalanin. Tapi kalau di fullin, setahu gua sih dengan metode yang gua pakai itu masih bisa dapat 500 sampai 600.000 satu hari sampai. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo lah di jalan, kita udah capek, sebisa mungkin diakalin. Karena mobil lu juga perawatannya gede. Dan for your information, gua kemarin satu order di delivery itu gua ganteng ke 7 tempat yang tempatnya deket-deket, totalnya 40 kilo. Emang sih 7 tempat, tapi itu 260.000. Dan tadi akun bokap gua itu dapat order ke Bogor dari Pondok Gede, itu cuma 170 sekian. Sama-sama net loh ya, setelah dipotong dari si komisi. Kan bedanya jauh banget. Pondok Gede Bogor itu di Gadok itu 40 kilo malah lebih, bahkan bisa
50-60 kiloan, tapi lu cuma dapat 160. Delivery lu 40 kilo, lu dapat 200. Ya mending delivery. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita gimana caranya biar tetap dapat lebihan. Tapi jawabannya masih satu. Masih lebih. Dan kalau dikali 400 kali 5 udah 2 juta. 2 juta kali 4 itu berarti ya udah 8 juta. Sebulan ya estimasi 8 sampai 10 juta kena. Tergantung gimana kitanya sendiri ngejalanin. Bawa doa, semangat dan ikhlas. Intinya. So, sekian dari gua. Don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.